Halo guys, welcome back to my channel Digger. Jadi kali ini kita bakalan ngetes yaitu game Liga of Legends atau LOL Wild Rift. Jadi di sini ialah game yang katanya dulu game ini game Riot Games, ya katanya dulu Monton itu plagiatnya game ini ya guys. Jadi sebenarnya itu buat yang nanya game ini duluan atau game Mobile Legend duluan. Jadi sebenarnya itu LOL duluan ya guys, cuma hanya saja LOL itu pertama keluarnya itu di PC dan nggak di mobile, nggak di handphone. Jadi mungkin Mobile Legend lah yang membuat, emang sih hampir sama, tapi Mobile Legend lah yang buat tenar, yang buat terkenal ya di Indonesia game yang mirip League of Legend gini yang dari handphone ya. Kita langsung aja main. Di sini saya sudah main sampai level 3. Di sini untuk settingannya bisa lihat deh. Di sini saya menggunakan Poco F2 Pro. Di sini kita buat grafik ya. Di sini saya buat itu paling tinggi semua guys, 60 fps. Post processor itu enggak paham siapa. Oke. Saya nggak peduli. Oke, kecerahan peta, kecerahan fog, keseimbangan tepi layar. Oke, kita buat aja agak seimbang tepi layar biar enak nyentuhnya. Jadi di sini saya buat rata kanan ya guys. Oke. Jadi kita langsung aja ngeplay. Ya PvP aja. Di sini kita cari pertandingan. Saya baru ngetes game ini baru beberapa match ya, paling 2 match lah ya. Ini untuk iseng-iseng doang. Jadi kita kali ini saya buat tes video. Jadi buat yang nanyain rank, ya udah pastilah rank saya masih di paling bawah banget karena baru juga download ya. Untuk di Poco X3 next bakalan saya buat juga videonya karena gamenya masih download di Poco X3. Oh ini kita milih ya, ya Allah. Salah, ngapain? Ahri udah dipilih ya? Oke, belum. Udah kita pilih aja Ahri lah. Ahri ini keren soalnya guys. Dia kayak macam ekor serigala ekor 9 gitu ya. Ekornya banyak. 1, 2, 3, 4. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya guys. 9 persis kayak Naruto. Tapi katanya League of Legends ini, apakah bisa League of Legends yang geser Mobile Legends yang udah terkenal duluan atau yang udah membooming duluan di Indonesia ya? Karena saya yakin Mobile Legends itu terkenalnya cuma di game di Asia ya, atau di Indonesia atau di beberapa negara. Tapi kalau yang internasionalnya itu katanya AOP ya guys. Tapi nggak paham juga sih masalah itu. Oke, kita langsung aja get ready. Selamat datang di Wild Rift. Kita belum bisa keluar, oke guys. Jadi di sini bisa lihat ya, dia tuh ada lane-nya ada 3, tapi di sini ada lubang guys. Ada kayak macam tempat bisa keluar gitu. Mobile Legend kan cuma 3 ya. Jadi di sini untuk map-nya itu saya nggak ngerti sih main Dota, cuma mirip-mirip kayak Dota guys. Jadi tampilan terangnya itu di tempat yang kita jalan aja. Di tempat yang nggak jalan itu kayak rada-rada gelap gitu ya, kok kalian tengok ya. Waduh, kita kalah guys. Mana darah yang di sini? Kita kalah loh. Saya kira kita menang. Oke, kita pulang karena darah kita tipis banget. Ini siapa sih? So hebat kali. Ya,
teman kita mati, guys. Dia itu teman kita ngekill. Guys, kita ngekill, guys. Oke, kita bantu yang atas aja nih. Yang atas kayaknya lagi kewalahan nih. Oke. Coba kita ngambil bab, ya, saya pun enggak tahu yang mana namanya bab. Ini kita ambil aja sih, di sini nih ada kayak macam monster hutan gitu. Ini diambil sama si kampret nih aja. Sama si Master Yi nih ya namanya. Kita ambil lah sekali-sekali lah. Ini udah mati pun. Wih, jago dong masterinya. Ini skill satunya mirip kayak macam skill siapa ya? Kayak Kriksi deh, Kriksi. Kalau kalian pernah main game AOP itu kayak Kriksi, guys. Dia udah ini balik lagi ya. Ini skill ketiganya kalau gak salah ada nambah-nambah darahnya gitu. Aduh, mati kita, guys. Mati. Wow, gila banget dia ngejar kita sampai situ. Oke, ini mana kita ya? Kok di Mobile Legends namanya mana ini yang bawah ini habis. Jadi kita pulang dulu. Ya, kita majuin lagi. Oh, membeli itemnya harus di dalam sini, guys. Oke. Okay. Oh, jadi dia kalau beli item tuh harus di tempat recall-nya ya, di tempat base. Di luar base kita nggak bisa beli. Ini temannya mati terus dong. Ya, kita nafsu dong. Takut dia, guys. Takut dia, guys. Kalau enggak dia mati tuh, guys. Bawa. Oke. Okay. Dia mati. Push bot yang bawah. Oke, okay, mantap kali bah hero ini. Bisa ngisi darah dia. Mati dong. Dia mati dong sama minion. Parah banget dah musuhnya. Kita recall aja ya. Oh, ini udah ada board speed. Biar larinya agak kencang sedikit. Udah lah, menangin lah, apalagi. Bosan viewers gue nonton kelamaan. Sekali kita ngambil bab lah ya. Ini babnya udah ada belum? Aduh, belum ada, guys. Atas gas dong. Hmm.
asik banget dah. Ini bisa lihat ya, ini rata kanan. Memang di sini agak hangat, tapi nggak hangat-hangat banget. Ya hangat lah ya, hangat ya hangat. Maksudnya masih aman gitu, nggak ada frame drop, masih lancar. Nggak ada sesuatu yang terlalu bermasalah. Di sini ultinya itu ya, towernya oke, okay, nice. Oke, okay, guys, dia mati, guys, musuhnya, guys. Selesai langsung masalah. Sini musuhnya udah noob banget. Nggak tahu lah ini player atau bot ya. Mungkin bot kali ya, makin noob banget. Ini pun saya kalau bot pun saya bunuhnya takut-takut. Rampage dia, coy. Ya udah di push dong. Oke. Okay. Oke lah, jadi cukup sampai di sini dulu. Bisa kalian lihat untuk gameplay atau frame rate atau frame drop-nya atau lag-nya itu bisa kalian lihat ya untuk di League of Legends Wild Rift atau LOL Wild Rift yang Android. Ini aman banget di Poco F2 Pro. Untuk Poco X3 the next bakalan saya buat ya, guys. Oke, jadi bila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mensupport channel saya terus. See you later. Goodbye. Dadah.